Sedih parah. Cristiano Ronaldo nangis usai Portugal dikandaskan Maroko di Piala Dunia 2022. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Piala Dunia tahun ini kemungkinan besar akan menjadi turnamen besar terakhir bagi Ronaldo, yang lagi-lagi gagal memenuhi ambisinya menjadi juara. Artikel dilanjutkan di bawah ini. Cristiano Ronaldo tak kuasa menahan tangisnya saat mengetahui Portugal harus tersingkir dari perempat final Piala Dunia 2022 di tangan Maroko, Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022, malam WIB. Gol Youssef En-Nesyri di babak pertama sudah cukup untuk mengamankan kemenangan 1-0 yang bersejarah bagi Maroko, menjadikan mereka tim Afrika pertama yang lolos ke semi-final Piala Dunia. Ronaldo, yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, tidak bisa berbuat apa-apa untuk membangkitkan performa timnya dan malah harus menyudahi pertandingan dengan patah hati maksimal. Kesedihan mendalam Ronaldo di Piala Dunia Qatar. Apa selanjutnya bagi Ronaldo? Pada usia 37 tahun, ini kemungkinan besar merupakan pertandingan terakhir Ronaldo di putaran final Piala Dunia. Sang penyerang kini telah membuat 196 penampilan untuk Portugal, menjadikannya sebagai salah satu dengan rekor penampilan terbanyak di kancah sepak bola pria. Ronaldo selanjutnya akan fokus memikirkan masa depannya di level klub, setelah meninggalkan Manchester United pada November lalu. Belakangan ia dilaporkan akan menerima tawaran kontrak besar dari klub Arab Saudi, Al Nassr.